subscribe channelnya Roma Rama Romi. Mantap. Makasih, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi ada laka, guys, di sekitaran Gunung Cupu ya. Di sekitaran Gunung Cupu mobil minibus, guys. PS motor ya. Ini motornya, guys. Ini manuver di tikungan ya. Posisi motornya hancur, guys. Motor ME King ya. ME King. Kita lihat di sana, guys. Ini kejadiannya barusan katanya ya. Ini saya perkirakan untuk posisi motornya nih dari arah Tasikmalaya ya menuju Bandung. Sampai ringsek, guys. Nah, itu orangnya masih di sana, guys. Masih nunggu dari pihak kepolisian mungkin ya mau dibawa ke rumah sakit. Orangnya nggak kenapa-napa, guys. Dia mengalami korsleo katanya di bagian kaki dan tangan. Alhamdulillah nggak kenapa-napa, guys. Nah, ini mobil, posisi mobil mungkin dari arah Bandung menuju Tasikmalaya ya. Jadinya barusan bawa atau iya kan? Ah, ya, mau dibawa ke mobil angkutan umum. Ya, rekam bawa ke dia ke gede. Di mana, Pak? Oh, katanya ada yang tabrakan lagi, guys, di belakang. Ayo kita coba cari tahu ke sana. Motor yang motor? Kali mana? Tadi patrol. Tapi tenang, naon? Tenan naon udah itu? Wiji maruk sa. Ieu bisa mobil. Mau sarang mobil itu tuh. Sekarang gini roti. Nah, jadi ada dua kejadian, guys, dengan waktu yang bersamaan ya. Cuman beda tempat. Di sini mungkin kalau ke patrol itu sekitaran 1 km, guys. Nah, ini masih menunggu keputusan dari pihak kepolisian mau gimana caranya. Tapi untuk kalau untuk korbannya mau langsung dibawa ke rumah sakit terdekat ya, di sekitaran Malangbong. Ini awalnya motor dari tengah jalan ya, mungkin sudah dikepinggirkan nih posisi motornya. Ada bekasnya di sini, guys. Ini kelihatan bekas jatuhnya, itu bekas nabraknya di sini. Nah, mobil yang itu dikepinggirkan ke sebelah kiri.
Iya, di arah Tasik, Pak. Di Kebumen itu. Kebumen. Dari ke Bandung ke Jakarta. Oh, balik ke Jakarta. Nah, itu mah ke arah Tasikeun. Nah, itu ke arah Tasikeun. Itu di Bandung. Itu, Pak. Orang Tasik. Kita coba cari tahu guys untuk laka yang kedua, katanya ini kejadiannya barengan ya. Oh, yang kedua ini di sana guys. Nah, kita coba cari tahu guys posisi yang di simpang Kadipaten ini kejadiannya dua kejadian di waktu yang bersamaan ya. Kita coba cari tahu ke sana guys. Katanya motor PS motor ya. Ini di sekitaran simpang Kadipaten. Motor mana sarang mana ya teteh? Itu sarang di mana? Oh dah, itu udah di oh itu sih. Oh itu. Oh itu motornya sih. Dan yang satunya lagi ini. Iya dua nana ti arah Tasik. Mau ke Malangbong. Oh ini kedua korbannya ya. Oke. Tepatnya dia dalam berkendara. Aduh, jadi kaget guys. Tetap hati-hati dan waspada, semoga lancar perjalanan, selamat sampai tujuan. Terima kasih yang sudah menonton, like, comment, dan subscribe di channelnya Roma Rama Romi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penjelasan di deskripsi guys. Terima kasih.